Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Cikgu harap pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat. Saya, Cikgu Nur Syahidah, cikgu mengajar di Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja Rempau Negeri Sembilan. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk di bawah modul GAK1042 Asas Penghasilan Makanan Hidup, iaitu melaksanakan penternakan serangga. Dalam tajuk ini, para pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, mengetahui jenis-jenis makanan hidup serangga untuk makanan ternakan. Kedua, melaksanakan kaedah penternakan serangga dengan peralatan yang betul. Dan ketiga, menerangkan arahan kerja amali dengan teratur dan jelas. Untuk maklumat para pelajar sekalian, serangga seperti cengkerik, ulat burung dan lipas merupakan sumber makanan sampingan bagi ternakan ikan air tawar. Penternakan serangga ini sangat penting dalam industri penternakan ikan air tawar kerana ianya boleh mengurangkan kos makanan yang tinggi. Tahukah para pelajar semua bahawa bagi pelajaran kali ini, cikgu akan menerangkan tentang kaedah penternakan bagi makanan hidup serangga. Di dalam alam semesta, terlalu banyak serangga yang telah dijadikan oleh Allah SWT untuk tujuan tertentu. Semuanya dijadikan Allah SWT dengan peranan yang tersendiri. Baiklah, para pelajar sekalian. Terdapat jenis-jenis serangga yang menjadi makanan ternakan ikan di sekeliling kita. Terdiri daripada cengkerik, lipas, ulat burung dan lipan. Pelajar-pelajar sekalian, perhatikan di paparan, inilah ciri-ciri morfologi cengkerik. Tahukah para pelajar sekalian, cengkerik berwarna perang kehitaman. Ia mengeluarkan bunyi apabila menggeserkan kepaknya. Cengkerik sejenis nocturnal iaitu aktif pada waktu malam. Bagi seekor induk betina, boleh bertelur mencecah 2,000 ekor per induk. Ia merupakan sumber makanan untuk ikan karnivor seperti ikan kelah dan arowana. Dan ini pula jenis serangga lain iaitu ulat burung ataupun superworm. Ulat burung juga dikenali sebagai mealworm atau yellowworm atau superworm. Ia sangat suka dengan tempat gelap dan lembap. Ia merupakan larva daripada kumbang hitam. Ia boleh membesar sehingga 2 inci dan dijadikan sebagai makanan untuk reptilia, burung dan ikan. Baiklah para pelajar sekalian, mari kita lihat peringkat hidup ulat burung. Ia bermula dengan pupa selalunya bersaiz 1 hingga 2 cm. Seterusnya, ia akan menjadi larva dengan anggaran saiz 2 hingga 3 cm dan menjadi ulat burung dengan warna perang kehitaman bersaiz 5 hingga 6 cm. Pada peringkat ini, ia dituai dan diberi makan kepada ternakan. Manakala peringkat terakhir adalah ia akan menjadi kumbang dewasa yang kehitaman bersaiz 2 hingga 3 cm. Ia juga dikenali sebagai induk superworm. Seterusnya, mari kita lihat cara penternakan salah satu serangga untuk makanan ikan iaitu ulat burung. Lihat paparan di skrin, cara penternakan ulat burung terdiri daripada 6 langkah utama iaitu pertama, penyediaan bahan dan peralatan. Kedua, penyediaan tempat atau bekas isolasi. Ketiga, penyediaan tempat penternakan dan media. Keempat, pindahkan kumbang ke tempat ternakan. Kelima, pemberian makanan secara rutin.
dan akhir sekali penuaian hasil. Baiklah para pelajar sekalian, cikgu akan menunjukkan caranya. Sudahkah para pelajar semua bersedia? Ingatkah kamu apa itu ulat burung dan bagaimana untuk menternaknya? Ha, inilah rupa ulat burung. Nama saintifiknya adalah Sopobus morio. Ia berwarna perang kecoklatan dan ia merupakan larva kumbang hitam. Baiklah, penternakan ulat burung bermula dengan langkah pertama iaitu menyediakan bahan dan peralatan. Antara bahan-bahan yang digunakan adalah habuk kayu, vaselin, oat atau gandum dan akhir sekali makanan yang terdiri daripada buah atau sayur. Manakala peralatan yang diperlukan adalah bekas kurungan atau bekas isolasi, bekas air, bekas makanan dan juga bekas ternakan tertutup. Baiklah, cikgu teruskan dengan langkah kedua. Langkah kedua pula adalah menyediakan tempat isolasi. Sebelum menyediakan tempat isolasi, para pelajar semua perlu yang pertama, menyediakan pemula ulat burung anggaran 50 ekor. Kedua, sediakan tempat isolasi. Pelajar boleh menggunakan bekas Yakult yang telah digunakan untuk mengasingkan kesemua larva. Ketiga, setiap seekor adalah satu kurungan. Keempat, masukkan sedikit habuk kayu dan akhir sekali, biarkan sehingga 10 hingga 14 hari di dalam tempat gelap dan sapukan vaselin di sekeliling bekas bagi mengelakkan semut dan serangga lain. Seterusnya, kita pergi ke langkah yang ketiga iaitu menyediakan tempat ternakan dan media. Pertama sekali, pelajar perlu memasukkan media dengan menabur lapisan habuk kayu ke dalam bekas penternakan sekurang-kurangnya ketinggian 2 hingga 3 cm atau 5 inci. Di atas lapisan tersebut, taburkan oat anggaran 1 hingga 2 cm.
sapukan Vaselin di sekeliling bekas bagi mengelakkan serangga lain seperti semut. Masukkan cepisan buah atau sayur di atas lapisan tersebut. Dan akhir sekali, kita biarkan ia di dalam suhu bilik. Mari kita lihat pula langkah yang keempat. Langkah keempat adalah memindahkan kumbang ke tempat tenakan. Pertama, pelajar perlu perhatikan perubahan larva menjadi pupa. Seterusnya, selepas 14 hari, pupa akan bertukar menjadi kumbang. Masukkan kumbang ke dalam medium pertenakan. Seterusnya, biarkan di dalam suhu bilik sehingga 2 minggu. Perhatikan pergerakan larva di bawah lapisan oud. Asingkan kumbang dewasa ke bekas lain dan akhir sekali biarkan larva sehingga kecoklatan dan asingkan untuk dijadikan makanan ternakan atau jualan. Baiklah para pelajar sekalian, adakah semua faham dengan langkah-langkah peternakan setakat ini? Boleh cikgu teruskan? Untuk langkah kelima adalah pemberian makanan secara rutin. Aktiviti di dalam langkah kelima adalah pelajar perlu memasukkan makanan secara rutin seperti betik, kentang atau roti. Kedua, pastikan bekas minuman diletakkan di dalam tempat tenakan dan sembur di sekeliling tempat tenakan agar kekal lembap. Perlu diingatkan supaya para pelajar semua memantau keadaan ulat burung kerana ditakuti kekurangan makanan, minuman dan kelembapan serta risiko untuk serangan musuh. Para pelajar sekalian, selepas melaksanakan proses penternakan, sebaiknya mengetahui risiko serangan musuh yang akan menyerang ulat burung kita. Paparan menunjukkan beberapa serangan yang akan menyerang ulat burung. Antaranya ialah semut, cicak, lipas, lipan dan burung. Walaupun begitu, mari cikgu terangkan bagaimanakah cara untuk mengurangkan risiko serangan musuh tadi. Pastinya semua tidak sabar, bukan? Baiklah, cikgu mulakan dengan akronim TSPRS. Baiklah, T adalah tutup, iaitu letakkan di dalam bekas tertutup. S pula adalah sesuai, iaitu letakkan di tempat tenakan di dalam bilik yang sesuai dan berbumbung. P adalah pantau, iaitu pantau kebersihan dan suhu bilik supaya tidak terlalu kotor
dan lembap kerana ia boleh mengundang musuh. Manakala R adalah racun, iaitu sediakan racun perosak jika kuantiti musuh tidak terkawal atau agresif. Dan terakhir S iaitu sapu. Pelajar perlu menyapu Vaseline di sekeliling bekas supaya ia melekit dan musuh sukar untuk memanjat bekas tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, cikgu harap semua dapat menumpukan perhatian kerana kita akan memasuki ke dalam fasa terakhir pembelajaran. Baiklah, cikgu teruskan. Untuk proses seterusnya adalah penuaian hasil. Pelajar-pelajar sekalian, penuaian hasil ulat burung memerlukan peralatan seperti baldi dan penapis. Tata cara penuaian adalah, pertama, sediakan bekas pengumpulan. Kedua, asingkan ulat burung dengan lapisan substrat. Ketiga, simpan ulat burung di dalam bekas lain atau bekukan. Dan yang keempat, tutup tempat tenakan. Para pelajar sekalian, selepas menuai, kita perlu melakukan pembungkusan bagi tujuan jualan. Benarlah kata orang, penampilan menggambarkan segala kepribadian. Begitu jugalah halnya dengan pembungkusan. Apabila ia menarik, pastinya ramai yang tertarik. Baiklah pelajar sekalian, secara terperincinya, tata cara pembungkusan adalah seperti di dalam paparan. Ia meliputi empat langkah utama, iaitu kenal pasti kaedah pembungkusan. Kedua, kenal pasti peralatan pembungkusan yang perlu digunakan. Ketiga, kenal pasti masa untuk pembungkusan. Dan yang terakhir, kenal pasti kuantiti setiap pembungkusan, liter atau gram. Baiklah, cikgu teruskan ya. Untuk fasa proses yang terakhir adalah pelabelan. Cuba para pelajar perhatikan di dalam paparan, setiap ulat burung yang dijual perlu dilabelkan dengan jelas dan betul. Ia sebagai langkah pemasaran dan strategi pengeluar. Pelabelan. Pelabelan adalah meliputi kepada empat perkara penting, iaitu pertama, jenis pelabelan. Jenis pelabelan yang mengandungi jenis rangga iaitu ulat burung atau superworm, kandungan nutrisi, nama dan alamat pembekal, kegunaan dan tarikh pengeluaran. Kuantiti pula dinilai dengan anggaran larva ulat burung yang dibungkus secara hidup atau bilangan kub per pack bagi jenis beku. Yang ketiga, berat. Berat pula adalah bergantung kepada jenis hidup atau beku dan isian termasuk air, kering, di vacuum atau tanpa vacuum. Isian berat beku selalunya dijual lebih murah berbanding isian hidup. Tarikh tuaian sangat penting bagi mengetahui tarikh pengeluaran dan tarikh luput produk. Untuk menguji kefahaman para pelajar sekalian, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Sila lihat soalan pada skrin. Para pelajar sekalian boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Soalannya adalah, pertama, senaraikan dua jenis serangga yang kita pelajari hari ini. Soalan kedua adalah, nyatakan tiga bahan dan peralatan di dalam penternakan ulat burung superworm. Baiklah pelajar semua, cikgu teruskan dengan soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalannya adalah, huraikan bagaimana penternakan ulat burung dilaksanakan. Mari kita lihat jawapan untuk soalan tadi. Pastikan para pelajar semua dapat memeriksanya bersama-sama dengan cikgu.
Cara menternak ulat bulu ialah, pertama, menyediakan bahan dan peralatan. Kedua, penyediaan tempat isolasi. Ketiga, penyediaan tempat penternakan dan media. Keempat, pindahkan kumbang ke tempat ternakan. Kelima, pemberian makanan secara rutin. Dan akhir sekali, yang keenam, penuaian hasil. Cikgu harap jawapan para pelajar semua betul. Berikut adalah ringkasan daripada isi pelajaran kita hari ini. Mari kita tonton video ini. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya, lihat betapa luasnya bidang aquaculture sehingga ulat burung boleh dijadikan jualan dan harganya sangat tinggi di pasaran. Penternakan hidupan seperti serangga ini jarang diceburi kerana ia memerlukan kemahiran dan usaha yang konsisten. Para pelajar sekalian, tidak rugi untuk kita menceburi bidang sumber makanan hidup ini kerana ia mampu menjana pendapatan dan boleh dibiak secara komersial.
Cikgu harap para pelajar semua berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.